Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfa Remake, ya. Jadi di kesempatan kali ini saya pengen jawab pertanyaan dari grup, salah satu grup di Indonesia, yaitu Grandmaster Pro Indonesia. Jadi grup ini itu grup tanya jawab, terus share-sharean gitu. Pokoknya ajib deh, sangat bermanfaat. Jadi kalau kalian yang pengen join, kalian join aja grup Facebooknya, yaitu Grandmaster Pro Indonesia. Jadi di sini itu Bang Dadan tanya, "Bang, ini pencerahannya gimana ini kok jadi layarnya saya jadi gini, jadi aneh gitu ya?" Dan di sini banyak banget yang tanya di grup ini, banyak banget permasalahannya, banyak banget yang tanya seperti ini. Dan jadi saya pengen tutorial aja ini ya, biar kalau ada yang tanya tinggal lihat video ini bang, dan semoga tercerahkan. Oke, jadi caranya itu simpel banget teman-teman ya, tinggal kalian buka aja project kalian yang mengalami masalah. Nah, kalau kalian yang sumpah gitu ya, "Aduh, saya sudah..." Nah, ini ada beberapa notifikasi kenapa video kita ya. Kalau kalian yang bisa bahasa Inggris itu soalnya filenya kalian pindah, teman-teman ya. Jadi ini itu simpel banget sih, soalnya file kalian itu pindah, teman-teman ya. Misalnya kalau kalian yang video ini misalnya garis-garis ini misalnya ada di folder 1 gitu ya. Kemudian kalian pindah ke folder 2, ya otomatis jadi gini. Jadi error gini. Nah, untuk mengatasinya ya tinggal kalian balikin aja. Misalnya dari folder 2 tadi ya. Nah, kalian pindah ke folder awalnya tadi, tulis YouTube, DJIM. Nah, misal awalnya itu nggak di DJIM, awalnya itu di tulis YouTube, tinggal kalian balikin aja deh. Nah, tinggal kita lihat apakah berubah. Nah, saya close, tinggal buka aja lagi dan otomatis berubah. Yang asalnya tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa, teman-teman ya. Jadi tinggal kalian ikutin aja tutorialnya dan semoga berhasil. Dan bagi Bang Dadan semoga tercerahkan ya. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.